أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير آيات 15 سورة الشورى Oleh kerana yang demikian itu, ini sambung daripada ayat belum pada ni, iaitu Allah Ta'ala firman hubungnya dengan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasara berpecah belah selepas daripada ajaran Allah turun mari kepada nabi-nabi rasul-rasul mereka. Allah raya mereka duduk di dalam syok dan skor benar ataupun tak benar dengan sebab kitab-kitab mereka sudah pun diseleweng, diubah isi kandungnya oleh orang-orang zaman-zaman dahulu. Orang mari belakang-belakang ni pergi baca-baca hak tak kena dah. Hak kena ni duduk di zaman nabi-nabi. Orang mari belakang pergi baca komun yang sudah pun dipesong, dikhianat, dipunuh dah. Itulah Allah Ta'ala pesan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rayak kepada nabi, iaitu nya rayak kepada umat. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah mereka wahai Muhammad kepada beragama dengan betul. Nak situ. Pas nabi pun ya sapa dah, ya rayak dah. Panggil orang Yahudi, panggil orang Kristian pada zaman itu. Dua agama yang besar yang ada pada zaman Nabi. Walaupun agama-agama lain ada semua beralah, semua gotu-gotu ni banyak dah. Zaman Nabi itu Cina sudah pun besar dah. Empire dia, palang amnat dia dengan apa? Rajawong, gotu rajawong ni banyak dah di negeri Cina pada zaman itu. Tapi yang ada di keliling Madinah, keliling Mekah ni, iaitu orang-orang Yahudi yang hijrah mari duduk. Mari duduk di Madinah. Sebab tu Nabi apabila dia sapa di Madinah, dia dapati ada dah kumpulan-kumpulan tu duduk di Madinah dan sebagainya. Nabi pun royak sapa. Sahabat pun tulis sapa, tulis royak gapo isi yang ada di dalam Quran. Serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Maknanya, hei Nabi, mung jangan gonye cup yun. Pendirian mung, mung dakwah, mung royak, mung seru, mung ajak. Akulah tulus sapa kepada hati-hati mereka. Tapi tak banyak orang di kalangan ahli kitab yang masuk Islam. Dan tak banyak orang-orang hodok menetel Nabi masuk Islam. Galiknya orang hok pasang duk pasang tengah-tengah. Tak ada duk menetel, tak ada duk lawan. Ha, inilah yang kita katanya sahabat-sahabat yang dia masuk Islam, masuk. Orang yang Allah Ta'ala tetap mati dalam kafir, dia tak terima sama sekali Islam yang Nabi ni duk mengajar.
Serupa juga dengan orang Yahudi, orang Nasara pada zaman itu. Dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum. Ini pesan juga di dalam Quran. Jangan turut hawa nafsu. Terutamanya nafsu orang-orang kafir, orang munafik. Puak-puak dia ada pun perayut tertentu yang mereka nak. Kadang-kadang dia mari torong dengan Nabi, go tu go ni. Tapi Nabi ni, dia pendiri, dia kejak kemah. Dia tak turut hawa nafsu manusia yang mari nak torong. Seperti mana? Hani hak jelah di dalam sebab boleh turun surah Al-Kafirun. Nah, orang kafir mari torong dengan Nabi, berunding kecek, katanya ginilah. Nampak katanya kita nak perongdong, nak duduk sekali, tak siu jadi baloh dan sebagainya. Mung semoh, gapo hakku semoh. Lepas tu aku nak semoh, gapo hakmu semoh. Nah, dia jadi boleh tukar lagi mari. Sebab orang kafir dia berasa katanya, kalau buat lagu ni, caranya paling molek sekali. Kita pakat tukar-menukar lagi mari. Dalam hak amat ibadat, dalam cara hidup. Wo jadi klom-klun. Hak tu dah dia panggil pahu sangkom, pahu watanatam. Duk sekali gelomok belaka. Kadang-kadang orang Islam kita ni lah ditarik, digonggong oleh orang-orang kafir. Orang Islam tak tarik orang kafir, tapi orang kafir yang tarik. Sebab apa? Sebab umumnya dalam agama mereka adalah benar-benar yang senuk senan, pelut-pelut. Sukaria, pas apa tak say kepada sukaria. Cuba kita perhati. Nah, orang-orang Islam kita, kadang-kadang orang duk pukul dalam klip, duk atas lagi. Kita tengok, Masya Allah. Orang-orang Islam kita duk joget, gonggan, tak ada kira tino jatah, muda, wairun. Lagu tu lah belakang. Nah, tu gitulah keadaan. Ni, Allah pesan kepada Nabi, jangan ikut hawa nafsu mereka. Kita pun lagu tu lah, jangan turut sama sekali nafsu. Nafsu orang Islam lagi kita tak boleh turut. Kalau tak kena dengan dasar yang sebenar, apatah lagi nafsu orang kafir. Nah, kafir ni semualah, bukan cok-cong tepat mana-mana, seluruh dunia. Orang kafir ni adalah orang yang zalim tu, saya kata. Orang yang menipu. Kalau hipung semua ayat-ayat hubungnya dengan orang-orang kafir, kita boleh gambar katanya tu heroyak ha orang kafir lagu mana. So. Itulah. Orang kafir hak pasal dendam dan niat tak molek terhadap Islam dan orang Islam. Tapi bukan kita niat musuh dengan semua orang kafir yang mereka okong dalam cara hidup mereka dengan nak musuh dengan Islam ke, musuh dengan orang-orang Islam. Tak. Kita boleh muamalah dengan mereka dengan muamalah baik, walaupun jual beli sekalipun boleh, tak ada gapo. Jangan duk pahal katanya benda hak saya duk kecek ni jadi umum katanya orang kafir adalah seteru kita belaka. Jangan salah kalau kita fikir lagu tu, sebab bukan semua orang kafir tu seteru Islam, tapi sebahagian kan suaneng kan bangkon. Hak tu lah hak duduk haru, hak duduk buat benar-benar hak tak molek terhadap Islam. Tapi puak-puak dia apabila dia buat tak banyak orang ni, itipun puak dia tu krop ngam. Kadang-kadang orang Islam jadi jia, jadi mangsa kepada puak-puak mereka dan sebagainya. Gamalah katanya benda ni ada sampai ke hari kiamat. Terutamanya orang kafir Yahudi, Kristian yang pasal dendam terhadap orang-orang Islam. Kristian sama-sama Kristian dia pun ada juga hak tak boleh satu. Nah, seperti puak-puak Protestan, puak Ortodok. Ha tu. Kadang-kadang dia tak boleh masuk. Sama-sama puak dia sendiri pun dia tak boleh apa capo gaul dan sebagainya. Dalam hati puak-puak dia adanya dendam. Lepas tu semua orang-orang kafir Allah sendiri raya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu dah suka katanya
orang-orang kafir tu bersatu belaka, tapi hak sebenarnya hati-hati mereka berpecah, bercerai, berberai. Maknanya hati mereka tak boleh satu juga, tapi untuk nak peracur Islam puak dia boleh satu. Gitu. Ni Tuhan bubuh pasal itu dah dalam hati orang-orang yang dendam terhadap Islam. Gitulah. Nah. Sebaliknya katakanlah, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Ni suruh Nabi sebut, suruh Nabi royak kepada orang ramai, tak ada kira kepada orang Islam ke kepada orang kafir. Sebaliknya katakanlah, aku beriman kepada segala kitab yang diturunkan oleh Allah. Maknanya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kitab kita belaka tu. Tapi dengan sebab isi kandungan yang ada tu sudah pun glewing belaka dah, apa kita nak pergi baca apa lagi? Pak Allah Taala hipung semua isi dalam kitab-kitab zaman dulu du ada di dalam Quran. Maka mada kita dengan Quran pada. Bukan arti katanya dilarang tak si jangan baca kitab Taurat, kitab Injil, bukan. Siapa pandai baca lagi? Patu siapa pandai tapih otak dia ketika dia baca-baca-baca dia tahu katanya hak ni betul, hak ni salah. Hak ni betul, hak ni salah. Baca lagi. Kaji lagi. Dan dalam Islam tak ada dak lari kita dak ngaji walaupun kita tu salah sekalipun boleh kita ngaji, tapi kita kena kemah hak kita, barulah kita boleh tahu katanya hak lain tu betul mana, salah mana. Gitu. Lagi Tuhan suruh Nabi kata, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Tengok. Hak ni perintah Nabi, perintah Allah kepada Nabi, suruh Nabi sab, Nabi royak, Nabi buat, Nabi amal, melakukan adilnya. Itulah. Ada satu cerita pandok-pandok. Di kalangan orang Yahudi berlaku orang curi. Orang mulia, orang kaya, orang mi chusiang curi buat gapo-gapo tidak dijalankan hukum. Tidak kerak tangi orang curi. Hak pasang orang mulia. Tapi orang hina, orang miskin, orang tamada-tamada buat gapo salah sikit, wah, selalu dah jalan hukum selalu dah. Nabi pun sebut di kalangan orang-orang Islam sahabat, Nabi kata kena kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad, maknanya Nabi nak sebut anak dia, kalau sekiranya anak tino aku Fatimah curi, nescaya aku sendiri akan kerak tangan. Tak ada yukwin nak jalan hukum Allah walaupun anak sendiri sekalipun. Pasal apa tak sayangkan anak? Ada ke pok jadi pu pipaksa, pok jadi hakim, hukum anak dia sendiri mung kena jaga sampai mati, mung kena perahan ciwit. Ada ke? Tak ada atas dunia ni. Carilah dunia mana pun pok sendiri yang hukum anak dia. Tak ada. Ada ke tok lelaki hukum bini dia? Bini dia puapan kiau kong dengan gapo hak pasal haram, hak pasal pit kot mai, tok laki sendiri hukum bini dia mung kena jaga sampai mati. Tak ada. Tapi Nabi dia jenjan kalu-kalu, kalaulah bi anak aku sendiri yang curi, aku akan kerak tangan. Tapi Allah Taala tak jadi macam tu. Anak Nabi dia tak curi. Ninglah Allah royak suruh Nabi prakat, aku disuruh supaya melakukan keadilan di antara kamu. Lepas tu Nabi dia jalan sungguh. Dia buat suntik sanya. Semasa Nabi mula-mula sapa di Madinah, Nabi tengok nampak kena cat rabiab mai. Kena cat rabiab. Walaupun orang di Madinah pada waktu tu tu dia duduk tam klum, tam pau tang-tang, duduk keracat-keracai, ada peraturan di antara puak-puak dia.
Tapi buat Nabi siapa? Nabi orang cerdik, orang bijak. Dia orang jadi rasul ni tak boleh bodoh. Nah, bodoh-bodoh makan demo. Nabi tengok pak. Bukan Nabi nak jadi orang besar. Gapo dak? Tapi puak munafik dia tengok Nabi, ah Muhammad mari ni jalah. Nak haru puak kita. Padahal Nabi nak cat u jadi molek. Nak atur Madinah dan orang u jadi duduk dalam rabia pun naik. Go tu go ning tak si wilamat sangkan lekan. Nabi panggil tiap-tiap kelum. Tiap-tiap puak, mari kita pakak kecek. Pakak kecek. Nak we jadi mati hak sangkom, hak prasyakom pada waktu tu. Itulah dinamakan Piagam Madinah. Iaitunya peraturan undang-undang 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak puluh kara yang dicatat, yang ditulis oleh orang zaman itu. Siapa kau ulama main bubuh di dalam kitab. Katanya Nabi cat rebiab sangkom. Tak si wilamat. Peraturan dan sebagainya. Tapi orang yang mula-mula sekali khianat peraturan, iaitunya puak Yahudi. Yahudi lah yang khianat. Padahal duduk sekali boleh jual, beli, makan, minum, gitu. Walaupun agama cara suku-suku, lakum dinukum waliyadin. Agama aku. Tapi apabila orang Yahudi mula kena kecek mudah-mudah, cik, sontik sanya yang dibuat oleh Nabi dan puak-puak dia, kecek bahasa mudah-mudah, pakat sing nama belakang. Mung sing nama aku, sing nama kau tu, yang ni puak, tak ada kira, klum lek, klum yai, pakat sing nama belakang. Tapi Yahudi mula-mula kena. Sedangkan Allah Ta'ala royak di dalam Quran, suruh aku melakukan atau menegakkan keadilan. Tapi nak adil ke mana lagi? Dah orang khianat dah. Nipu dah. Ha begitulah. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ha tengok. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Mu nak terima tak si terima ikut mung. Tapi Allah Ta'ala royak lagu ni dalam Quran. Ha lagi. Bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Ha ni dah lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nabi tak ada paksa orang amun kena masuk Islam. Tapi Nabi royak lagu ni so atas dunia walaupun mu tak seterima Islam. Cen tak ada apa. Tak ada pelak apa. Tapi ingat lepas pada mati bakit di akhirat sikit lagi, mu akan sesal. Mu akan nak kelik ke dunia semula, nak masuk Islam, nak mengucap 2 kalimah syahadah. Tu Nabi royak. Royak cacin kepada orang semua pada masa tu. Zaman kita boleh jadi bokrong atas diri kita sendiri. Kita tak royak kepada orang kafir. Hak kita kena, kau tak kena. Rengan, reng. Apa? Kecekan semua kita pandai kecek royak so orang kafe duduk depan kita, tapi reng agama kita tak kecek depan dia. Setengah-setengah orang ya ya ter okat walaupun reng hok duk kecek tu reng hijau, tapi dia sek masuk reng agama. Katanya kita semua ni Tuhan tullah belaka, nak gi kolobe tullah belaka. Ha orang kafe bila dia dengar boleh jadi dia dia reti, dia faham. Tapi dia nak masuk Islam, tak masuk Islam tu ha dia lah, bukan ha kita lah. Masya Allah. Lagi, tidak patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu. Kerana apa? Kebenaran telah jelas nyata. Mereka tahu tiang. Tak ada kena duk berdebat. Tak ada kena duk tahu hati, kecek, gogan. Tak. Sebab tu dalam agama ni kita disuruh supaya kita seru, kita royak. Tapi tidak disuruh supaya kita mujadalah. Mujadalah artinya pasang tato gimari, kata gonggang.
Kalau untuk nak latih orang tu wati hak tu tak apalah, budak-budak. Nak. Ambil praden tu so praden ni so. Pakak bicik hak tu tak apa. Tapi kalau siapa kau ambil ugamu mari duk kecek gogai-gogai-gogai, dia akan pecah belah. Islam sama Islam lagi pecah belah kalau sekiranya kita guna pasal duk kata mung kata aku dan sebagainya. Tapi dasar hak paling lemuk sekali iaitu nya royak benda hak molek, hak sengati, hak kena. Lepas tu orang nak turut tak si turut, orang nak terima tak si terima, ikut. Tak ada apa. Kita tak memisit kita nak pergi paksa mana-mana orang, walaupun orang Islam kita sendiri pun kita tak boleh paksa. Akhir sekali Allah Taala firman, Allah akan menghimpunkan kita bersama pada hari kiamat. Allah. Nah, ayat ni jelas. Kalau kita kecek dengan orang Islam pun kena, kecek dengan orang kafir pun kena. Allah akan hipung kita. Allahu yajma'u bainana wa baina yajma'u bainana fa tu wa ilaihil masir. Dan kepadanya lah jua tempat kembali semuanya untuk dihakimi dan diberi balasan. Inilah cara yang Nabi ngajar Nabi Raya. Tapi ayat lepas pada ni, Tuhan Raya lalu, wallazina yuhajjuna fillah. Ini, orang yang pasal menetek ni, orang yang pasal lawai. Orang yang kerah perut. Tak saya terima kebenaran. Lawai, siapa suk. Nanti, insyaAllah, kita akan dengar pula. Kalau tidak ada keuzuran apa-apa, esok masuk ayat yang kena belah di dalam surah Syura. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.